Halo, halo. Tes, tes. Balik lagi sama Kazuki. Kita main lagi. Baru ada kesempatan sih main Pamali. Habis ini, habis apa namanya? Update. Ada update untuk 3 ending yang kemarin apa namanya? 3 ending yang kemarin sempat ngebug. Terus juga itu cleaning, aduh cleaning terus-terusan padahal sudah di clean. Dasar tidak tahu diri. Hehe. Sekarang kita coba lanjutin nyari nyari ending-ending yang mungkin cepat kali ya. Ada beberapa yang cepat, ada beberapa yang danger. Hah. Kalau yang danger tuh kayak kayak ini loh, kayak aku takut banget kalau ada jump scare. Enggak takut sih, lebih ke scare, kayak kaget gitu. Ya sudahlah, lanjut saja. Sekarang aku coba pakai, kemarin pakai earphone. Pakai earphone itu biasa, tapi sekarang itu aku pakai headphone, jadi yang aduh besar banget ini. Ntar kita brightness up. Brightnessnya aku gedein. Semuanya normal. Allahu Akbar, apa barusan lewat? Hah, kaget dong. Demi apa? Sumpah kaget, kaget asli. Ini karena di luar masih cerah. Ini juga masih terang. Dan aku baru dapat ini, dapat. Oh, sekarang ada tanda ini harus dikliknya warna merah. Dapat apa sih namanya? Saran kalau misalnya kita mainnya malam. Tapi apa kita nggak pengen gelap-gelapan dalam game, jadi kita setting jam komputer kita jadi jam siang. Skip sel di jadi satu ya, tapi nggak ngambil apa-apa. Kita coba ambil ending 2, mudahan mudahan keambil. Kalau nggak keambil nggak tahu lagi deh. Siang-siang buka pintu dong, aku takut banget. Ini temanku, ditemani temanku. Saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Sarah dan Nikki yang lagi main Uno di seberang sana. Enggak, suara kalian enggak kedengeran. Aku hanya memberitahu pada penonton di YouTube-ku nanti. Kalau aku sebenarnya main ini gak sendirian. Sambil mendengarkan mereka membodoh-bodohi bot mereka. Gembok, coba aku jual. Yes! Hentikan dan tinggalkan. Abort and abandon. Akhirnya dapet ending kedua. Kemarin salah. Kemarin aku coba ambil ini. Coba ambil dokumen malah dapatnya Leaving the Mess Behind. Okay, dapat ending 2 baru. Ini nih. Lanjutkan. Okay. Ini maklum ya kalau misalnya aku agak-agak lag main, soalnya ini FPS ku udah low banget. Maklum bukan laptop gaming sebenarnya. Nah, semoga tidak hujan, ini tidak lucu sekali kalau hujan. Nih
Ini juga aku diajakin sama si Sera main yang namanya Gmod. Demi apa main Gmod? Tapi kalau rame-rame boleh lah. Allahu Akbar. Ya Allah, itu tadi matanya dong. Eh, serius? Kuntilanak. Gambarnya tuh kayak nge-freeze gitu loh. Terus jadi mukanya kuntilanak kan. Ulala. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Arrive dengan... Ini kok gelap ya? Kok gelap? Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Oh, nggak ada. Door! Nggak ada. Toke bonyong lu. Ada toke dong. Aku suka deg-degan kalau ada. Ini gambarnya sekarang apa karena siang hari ya. Jadi gambarnya tuh terang banget. Serius, gambarnya terang banget. Mungkin karena siang kali aku mainnya. Nanti malam kalau mainnya malam juga aku set jadi siang. Karena kalau malam di set jadi siang kan jadi terang lagi. Sebelum sompral kita atur-atur dulu. Ini kalau kayak gini jadi lebih jelas ntar muka kuntinya nggak sih? Baiklah, semua kebutuhan sudah di tangan. Besok baru akan saya mulai nih membereskan rumahnya. Hari pertama kok cerah banget ya? Tidur. Halo, Rick. Allahu Akbar. Mati lagi lampunya. Dimatiin lagi dong, kampret. Hey, I'm trying to be nice. Aku tuh mencoba baik ya. Lingering spirit. Allahu Akbar. Hah.
elah. Ambil ending apa dulu ya? Langsung ke hari ketiga apa bersih-bersih dulu nih? Collect dokumen, mock the doll. Dulu deh, ambil yang mana ya, Soul Switch Complain kali ya. Oh, udah oke. Ngek, ngekok, ngekok. Buruan, ngekok, 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 ngekok. Ngekok, ngekok, ngekok. Langsung nyala lampunya, nyala. Kenapa kamu nyala, ha? Demi apa lampunya dimatikan? Run, 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 run. Bonekamu ku ambil, bonekamu ku ambil. Coba aku, coba aku jual, jual rumah. Dapat ending apa? Unlucky Jaka, yay! Ini ending 11. Ending 12 deh. Akhirnya. Oke, terus aku belum ini ya, belum fakul. Terus ya, nggak berani aslinya nih aku nih. Yang living together itu kayak apa? Living together gimana ya? Hidup bareng. Tadi laporan sompral. Kita coba lagi yang mana ini?
Kita coba ending kelima deh. Tidur sampai hari kedua. Sempat-sempatin mandi. Sempat-sempatin bersih-bersih. Baru mandi, baru tinggalin rumah. Ininya sih terang. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Ambil not tau gak ya? Ambil not tau dulu aja kali ya. Gak ada di sini dong. Kuncinya di mana dong? Guys, kuncinya hilang. Mampus gua. Oh, ini dia. Enggak, masalahnya kalau hilang nggak bisa pulang aku. Kembali lagi besok baru keluar. Not now. Kita ambil not now dulu aja. Sabodo. Demi apa? Ya halo. Tahu nggak? Tadi diginiin. Aku mau keluar rumah. Dibilangin jaga. Kampret emang. Baru hari satu. Tahu dulu deh. Halo Jack, gimana? Kau baik-baik saja kan? Keluar. Not now. Uhu, 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 uhu. Dapat lagi ending. Ending yang cepet-cepet aja. Cus, 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 cus. Duh, 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 duh. Tidak ada laporan sompral. Not now sudah 14. Coba. Kita coba lanjutin. Baru nih benar-benar dah dengerin spirit. Deg-degan sebenarnya.
tidur sampai hari kedua. Terus kata-kata yang buruk, buang proteksi. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Terus mandi. Usah ngapa-ngapain ya berarti. Tidur aja ya. Ini kok gelap? Kunci gerbang. Diam. Ini sebenarnya udah terang loh. Somehow ini terang loh sudah. Saya lelah sekali. Ya udah tidur saja. Itu nyala-nyalain lampu karena aku takut jadi kita nyalain lampu saja. Musuh kalian tuh bot. Karena kalian masih level bawah, kasihnya gampang dulu. Coba kalian tier atas baru. Door, oh enggak. Nah, ini belum dicolok stekernya, tapi lampunya bisa nyala. Aku nggak tahu. Ini aku harus ngerasa serem apa ngerasa beruntung gitu. Oke. Kita bersih-bersih dulu kali ya. Ini udah nyala nih. Kenapa kok ini udah nyala tapi kenapa kok sepertinya gelap sekali? Sepertinya. Lingering spiring ya. Aku ambil yang lingering spirit ya. Heboh, ini teman-temanku heboh banget main Uno doang coba. Aduh, dia nongol dong. Gua belum ngapa-ngapain dia nongol. Siap-siap ledak nih. Meledak. Saklarnya meledak, guys. Ada kuntilanaknya tadi. Tadi ada kuntilanak, aduh dengung di kursi goyang. Terus tahu-tahu dengung. Kalau habis dengung ini meledak.
mati lampunya sembah. Udah. Langsung mati semua lampunya. Dimatiin lagi demi apa emang? Ya Allah ya Robby, lampu kenapa dimati? Ini lama-lama cuma main di sini doang nih. Nah, lama-lama cuma main bolak-balikin di sini doang. Gara-gara ada kuntilanak, tahu-tahu dulu kunci itu meledak. Di sini. Oh my God. Kebiasaan deh. Harus di D2 kan? Gak usah bersih-bersih lah, sabodo dikerjain mulu dari tadi. Kubuangin semua gunting. Demi apa lingsir wanginya jauh? Dia deket dong, ya Allah. Hus, 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 hus. Hus. Aduh, suaranya jauh dong. Aduh, dia deket ini. Aduh, dia deket. Demi apa? Demi apa dia deket ini? Ini serius, dia deket ini. Aduh, ada yang batuk. Iya, serius ada yang batuk, bapak-bapak gitu. Bapaknya muncul ini, aduh. Kan kalau katanya mandi, kan katanya kalau kalau suara kuntilanaknya itu jauh, dia itu deket, dan sebaliknya. Udah, let's get the fuck out of here. GTFO, GTFO, GTFO please. Ya, ayunannya goyang. Bodoh amat.
War. Melarikan diri dengan aman. Duh, apa ya yang gak aku anu ya? Oh astaga, belum. Belum. Salah dong. Salah. Aku gak ngina-ngina hantunya. Ya elah. Salah dong, ulang dong. Salah. Ya Allah, tadi itu aja aku belum ngahina-hina hantunya loh. Kan harus dihina. Bang. Ya elah, men. Ambil apa ya? Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Akhirnya aku pulang sejak kejadian itu. Ambil yang tadi lagi. Apa dah, susah banget ngambilnya. Muncul jangan-jangan. Oh enggak. Aku kira muncul. Kaget. Kaget ada. Itu rapi hari kedua. Dur. Terus bad mouth foto dan item baru buang proteksi, baru mandi, baru ninggal. Salah tadi. Aku nggak ngehina-hina, harus dihina-hina soalnya. Kudu dihina-hina. Hai Sher. Anak kakak tidak akan pernah bisa sebesar ini. Menyedihkan. Saya ingin bertemu dengan mereka. Meskipun dalam wujud hantu, saya tidak akan takut. Ya udah, aku sompralin tuh foto. Sangat dongkol aja tiba-tiba. Wah, Niki mah gitu ya, Nik.
Buang aja jimatnya ah. Buang. Kau buang jimatmu. Betul? Ya dia datang lagi. Eh monyong lu kelap-kelip. Enggak. Ada kok. Ya elah kelap-kelip dong. Auranya tidak enak. Ih, menyeramkan. Ih, menyeramkan. Mampus kau Jaka. Mampuslah kau Jaka. Ada yang batuk. Kamu bapaknya ya. Kamu pasti bapaknya. Itu lampunya kelap-kelip dong. Kayak mau ada penampakan gitu, tapi nggak jadi. Ya Allah, ada yang ketok-ketok dong nih. Demi apa nih? Ini bawangnya belum ku ini bahkan. Membuat kemerinding. Biasanya ada hantu duduk di sini. Bodoh amat, Din. Lucu ya, jika tiba-tiba ada hantu muncul di belakangku. Gak lucu sebenarnya. Kalau nongol beneran, mampus lah gua nih. Kelap-kelip di mana-mana dong. Mau udah aku buangin kan. Ntar kunci gerbang sudah ada. Udah. Aku cuma punya kunci gerbang. Aku pengen dijarin spirit. Semoga dapat ya. Eh, lupa dong. Lupa mandi. Ntar rambut dulu, rambut kita komentarin jelek dulu. Ih, jorok. Rambut siapa sih ini? Jorok sekali. Rambut lagi. Kok cuma bisa sekali doang di komentarin ya? Demi apa dong? Kacanya buram. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Mandi. Mandi. Ya elah dia mainin ayunan lagi dong. Apa doh? Gua keluar. Ya. Lingering spirit please. Yes. Yes. Finally.
Finally muncul Lingering Spirit. Oh my god. Oke. Kita ambil ending pocong gak ya sekarang? Ambil ending pocong gak guys? Aku takut. Ada pocong guys. Ada pocong. Dirimu gigih sekali. Wait. Terus. Living together ini gimana ya? Oke, kita udah dapet. Aku sambil lihat-lihat catatan sih. Ngejarin spirit udah. Mau nyoba. Banyak banget. Aw. Mandi trauma menghakimi terlalu kejam. Aku gak menghakimi ininya loh. Bajunya loh. Apalagi ya? Ini emang emang tinggal yang ini doang sih. Emangnya tinggal yang ini apa namanya? Yang serem-serem, yang sompral-sompral emang. Oh, aku mau coba yang di Kabedon. Berani gak ya? Di Kabedon sama setan. Kau setan. Ntar dulu. Living Together ini aku lupa dong. Ending ke 10 ini kayak apa dapetnya? How to get ending 10. Aku udah dapet, cuman kemarin lupa. Lupa gimana? Coba aku short will complain dulu. Oh, sebenarnya pengen langsung ke kebakaran sih, tapi ntar aja lah. Nanti aku coba urut dulu. Gak urut sih sebenarnya. Apa ending kebakaran aja dulu ya, cepet. Ending pocong juga cepet. Apaan? Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Kalau ingat Gon sih ya bang, sepertinya selalu sepertinya. Ambil ending pocong apa kebakaran dulu? Dor. Oh enggak ada. Kalau pocong perlu ambil kunci sih enggak sih? Enggak sebenarnya kan ya. Kebakaran itu di day 3. Sleep, coba aku sleep. Sleep sampai day 3, terus nyalain gas. Akhirnya ambil yang di kebakaran, nyalain gas, nyalain Petromax tapi enggak ditutup. Perlu tinggal. Sebenarnya udah pernah aku nyoba gitu. Tapi karena waktu itu bug, jadinya semacam gak berhasil. Rasanya mengantuk sekali. Jadi udah ambil semua, terus gak berhasil dong. Iya, karena ngebug. Endingnya ngebug.
Ini makanya kemarin ada updatean sekitar 100 mega. Enggak sih 91. Nah, terus sebenarnya kalau kata mama, mama kan oh, ada dia dong. Kalau kata mama, mama kan orang asli orang Jawa juga ya. Katanya kalau pamalinya kebakaran itu anu ngambil barang dari bekas kebakaran. Paham enggak? Jadi kan ada ini nih. Ada orang kebakaran nih. Ya kan? Itu kan pasti banyak 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 barangnya kan. Banyak kayak apa? Yang berserakan di apalah koin aja. Kata mama koin aja. Itu katanya nanti pindah ke rumah kita. Atau mama gitu. Jadi kata mama, kalau kalau ngambil barang dari lokasi kebakaran, jin pembakarnya itu di rumah kita. Di rumah kita bisa kebakaran juga. Pamalinya. Itu mitos sih, cuman enggak tahu lah. Untuk mungkin mungkin mama ngomong gitu biar kita enggak jadi maling enggak ya, kali ya. Maksudnya kan orang sudah susah. Sudah kehilangan rumah, terus kita colong lagi. Lampu kelap-kelip. Eh, kok kursi? Aduh, agak lelet nih. Gak aku tutup. Udah gas ku buka, lampu petrom aku nyalain semua. Saklarnya nggak usah dimainin. Ini emang emang fast ending, paling sekitar 1 menitan. Terus yang penting kunci udah aku ambil. Dan time to leave. Semoga dapat ending kebakaran. Yes, kebakaran. Lal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 
kebakar dong. Iya. Sukizero Kazuki, youtube.com/user/Sukizero Kazuki. Sukizero Kazuki, cuman karena aku pakai tulisan Cina. Iya, Sukizero Kazuki. Ntar yang ikonnya ini, ikonnya chibi-chibi. Chibi-chibi gak jelas. Chibi matanya beda, mukanya bedul banget itu. Terus ambil ending yang apa lagi ya? Edition. Ada nyaling sir wangi, ada ling sir wanginya. Kazuki. Aku pun lupa demi apa. Halo Pak Jaka, gimana Pak? Oh, coba kamu search ini deh, TGCB-nya Mos deh, pasti ketahuan. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih TGCB dahulu. TGCB Mos.
CGJBR3 kah kamu cari punyanya Mars, Mars of Sinners. Ya kan? Pasti nemu kan? Pasti dong. Saklar, kok saklar? Oh, enggak, aku pakai headset buat Discord, aku pakai headset jadi tidak ada suara lain yang masuk door. Tidak ada. Selain suaraku. Kita ambil ending pocong atau medicine ya? Ending bunuh diri apa ending pocong? Gimana? Bunuh diri dulu deh. Tidur lagi. Ada playlistnya kok untuk Pak Mali di YouTube. Dan ada yang various ending, itu beberapa ending jadi satu. Karena biasa saja tidak spesial. Harus cakalin. Ah, biar aja bodo amat itu mah. Lampu sudah mulai kelap-kelip pemirsa. Saatnya kita mainan di depan. Tiga bunyi ngekok. Aku tidak sompral. Aku orang baik yang tidak sompral. Tapi nanti kamu kusompralin. Ha. Aku tidak butuh kunci sebenarnya. Ini lampunya sudah gelap-gelap ini, biasanya dia mau muncul. Lampunya belum gelap-gelap. Belum, baru bisa main minggu lalu. Iya, minggu lalu itu ini loh, fokus bikin soal buat ujian, meriksain tugas. Ini sebenarnya aku ada job sih buat meriksain soal ujian, cuman jawaban ujian, cuman nanti aja lah, mainkan dulu habis bantu-bantu. Oh, enggak kalau kulit. Harus ngapain biar kalau kulit? Harus bersih-bersih. It's better. Kolek dokumen perlukah? Enggak sih, sebenarnya aku cuma butuh ke kamarnya orang tuanya ini. Aku cuma butuh kamar orang tuanya. Terus minum obat bapaknya yang udah kadaluarsa. Tapi kok nggak trigger ya? Ini lampunya nggak kelap-kelip dong. Aku cuma pengen itu aja sih, ambil ending yang itu, ending bunuh diri. Thank you.
bersih-bersih. Kalau bersih-bersih ambil sekalian, such a waste aja. Yang kita udah bersih-bersih, udah aduh, udah kita iniin. Terus kita tinggalin, udah kita jual. Nyaring banget. Ambil bersih-bersih aja kali ya. Gak trigger dong. Buku. Ya aku sekalian bersih-bersih deh. Okay. Semoga tidak ada lagi bugnya. Udah bersih dibilang masih belum bersih, itu kan penghinaan. Gini-begini aku rajanya bersih-bersih nih. Banget ini tengahnya mana sih ini ya? Ya. Oh, bukan. Aku udah sompral belum? Gak tahu sih ini kok. Kok nggak ini sih? Harusnya sih, harusnya ya. Udah kelap-kelip tuh lampu. Nggak kelap-kelip. Main Gmod kalau rame-rame aku mau sih, karena aku jelek banget kalau main game puzzle, jujur aja aku please lah, aku ampas banget kalau main game puzzle aslinya. Udah ini mouseku lepas-lepas sendiri, suka hatinya dia. Apa nih, kayak ada benda diseret. Belum. Ini belum kelap-kelip dong. How? How to? Aku nggak tahu hantunya ini seneng nggak sih kalau rumahnya dibersihin. Malah nggak boleh bersihin rumah malah. Ya kan hantu senang tempatnya kotor gitu. Ya nggak tahu sih, makanya nih aku mau cari trigger. Nggak trigger sih. Mouseku gerak-gerak sendiri dong. Kan gerak sendiri. Oh, tuh gerak sendiri dong. Okay. Layar redup. Mulai redup. Aku bersihinnya mulai nggak enak. Ini mouseku kok gerak-gerak sendiri sih ya? Ini nggak mau bersih gue. Aku malah takutnya kepencet macam-macam. Yang tadinya nggak niat, sekarang kepencet jadi niat. Coba. Mouseku mulai berat nih guys. Kayaknya habis ini aku udahan dulu, karena aku nggak tahu nih kok berat.
Ini kalau misalnya nggak dapet ending ending yang mau aku mau, aku coba cari ending lain deh. Dan karena ini kok sudah gerak-gerak sendiri mouse-nya, kayak kayak kecapean. I don't know. Kliknya nggak fokus. Kaget dong Nick. Kaget dong Nick. Kaget demi apa? Temanku ini ngagetin. Iya, jadi dia kan aku sambil teleponan ya. Terus dia nyanyi-nyanyi. Kayak ada yang ngomong ya, Jaka gitu. Apa aku salah dengar? Suara kursi gesernya dong. Nggak asik blas. Dan lampunya tidak menyala sendiri, guys. Lampunya tidak kelip-kelip, membuatku bingung. Ini mouseku gerak-gerak tapi gerak-gerak sendiri dong. Kayak tuh kayak terlalu tenang. Ini tuh terlalu tenang. Ambilin surat-surat aja kali ya. Oh, lampunya mati dong. Ya Allah, ini sebel banget aku bersihin. Kalau nggak bersihin kayak tuh gerak sendiri. Gak nyaman bersihin bersih-bersihnya jadinya. Oh, suaranya dong. Oh, setelah dibersih-bersihin baru kelap-kelip dong. Jadi ambil ending yang mana ini? Udah semua baru dah. Eh, monyong. Masih. Ambil search OS apa medicine? Apa? Search OS aja lah. Sekalian. Enggak, kesel dong. Soalnya aku dari tadi nungguin itu itunya kelap-kelip, nggak kelap-kelip gitu. Aku coba ending yang lain, baru kelap-kelip.
Soalnya kalau nanti ambil yang apa, ambil yang anggaplah medisin dulu, berarti kan such waste-nya belum. Jadi error lagi nih ya mouse-nya. Itu Vocaloid ya. Kakiku kesemutan. Bikin papan. Apakah dia akan muncul? Dia tidak muncul, pemirsa sekalian. Buatlah papan tanda jual di hari ketiga, maka dia tidak akan muncul. Males bersih-bersih lagi. Aduh aja. Udahlah aku mandi saja. Dan dapat ending 16. Such a waste. Sayang sekali. Hehehe. Such a waste. Okay. Jadi aku udah dapat lumayan sih banyak ending tadi. Ending kedua, terus 12, 314, 31 sama 16, 5 ending. Ya cuma masih terlalu malam. Aku malas bersih-bersihnya. Aku berhenti dulu kayaknya ini karena mouse-ku rada-rada. Gak mungkin laptopnya. Kayaknya bakal dilanjut nanti malam atau besok. Atau ada yang mau nemenin aku lagi sambil telepon. Yang belum gak kebuka dong. Ya jadi tadi ini. Tinggalkan 2 12, ya terus 20. Oh tidak, sekarang itu ternyata 20, not now. Terus 31 bakaran dan 16, sayang sekali. Total ada 16 ending, kurang 19 lagi. Ya mungkin nanti deh aku istirahat dulu baru ini. Oke, thank you sudah menonton. Thank you juga buat Niki yang udah nemenin dia telepon. Oke, sampai jumpa di riset selanjutnya. Halah.